Ayu Ting Ting dikaitkan dengan Sandra Dewi yang kini heboh kasus korupsi tata niaga timah yang membuat Harvey Moeis jadi tersangka. Tapi fans Ayu Ting Ting jangan khawatir. Ayu Ting Ting bukan terkait artis A yang disebut-sebut terkait kasus timah itu. Ayu Ting Ting dikaitkan Sandra Dewi karena satu foto yang membuatnya mirip dengan Sandra Dewi. Semenjak bertunangan dengan Letu TNI Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting kian jadi perhatian. Ibunda Bilqis Humairah Razak tersebut disebut netizen mirip dengan Sandra Dewi, istri Harvey Moeis. Hal ini sedang heboh diperbincangkan dalam postingan terbaru Ayu Ting Ting melalui Instagramnya, Ayu Ting Ting 92. Dari pantauan Banjarmasin Post, Co.id, Kamis, 18 April 2024, Ayu Ting Ting membagikan foto-fotonya saat liburan di Malaysia.